Pemirsa, Menko Polhukam Tejo Edi Purjiatno menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk menanyakan nasib Budi Gunawan. Tejo mengaku belum mengetahui perihal pembatalan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua Tim 9 Syafi Ma'arif beberapa waktu lalu. Menko Polhukam Tejo Edi Purjiatno mengatakan ia hanya mengetahui Presiden Joko Widodo hanya meminta menghormati proses hukum yang berlangsung saat ini. Proses pra-peradilan akan diumumkan minggu depan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Terkait adanya pernyataan Ketua Tim 9 Syafi Ma'arif bahwa Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan, Tejo menegaskan belum menerima informasi itu dari Presiden. Kita tunggu proses hukum. Jadi tunggu pra-peradilan batal dilantik, Pak? Tidak ada. Pak, jadi Pak Syafi Ma'arif kan mengaku sudah ditelepon sama Pak Jokowi dan bilang bahwa pelantikan Pak WG dibatalkan. Tanya Pak Syafi Ma'arif. Tapi Bapak sendiri belum dihubungi sampai saat ini atau belum dapat Tidak. Informasi? Saya sudah beberapa kali ketemu Presiden, beliau menyatakan kita tunggu proses hukum.